Anda bersama dengan Abang Grab guys. Layan di Putrajaya guys. Ini waktu peak hour guys. Sekarang menghampiri pukul 6 guys. Abang rekodkan video kayuhan di Putrajaya guys. Kayuhan emas di petang hari di Putrajaya. Abang nak tunjukkan kat korang the view of Putrajaya guys. Putrajaya, abang pick up seorang gegel ni macam comel loteh je, tak tahu mana dia, macam comel loteh bukan yang kan yang ni, oh yang sana, yang sana guys, tak tahu ini mak orang ke bini orang ke single lagi ke, Allah Allah, tengok macam belum kahwin lagi. Hai, salam. Kau balik kerja ke, cik? Ini ke PC15 eh? Bawa jabatan pangkaan ke? Tak. Oh tak. Oh JPN. Oh ya ke? Ya, bangunan ni bangunan baru kan? Kita baru cik. Ah, kita baru. Baru saya drive baru 4-5 hari macam tu lah. Bau kita baru. Bau kereta baru ah. Itulah pasal kereta. Sebab sebelum ni saya dah drive Grab dah lama. So kereta yang sebelum ni saya pakai kereta Saga. Kereta tu dah nak tamat tempoh dah. Sebab dia untuk kereta Grab dia ada tempoh masa dia. Bawa Bukan dia limit tempoh usia kereta. Nak kereta bawah 10 tahun ke bawah. Maksudnya itu lepas 10 tahun 9 tahun lebih dia dah tak valid lah untuk bawa Grab. Sebab macam Grab kan e-hailing service, dia kena jaga kualiti. So saya angkat kereta baru ni lah. Malah nak fikir. Sebelum ni saya pakai Saga tapi saya ambil Azia. Malah sebab banyak layan job dekat town je kan. Dekat-dekat layan. Ada bau lagi eh? Ada. Oh, iya ke? Saya suka bau kita baru. Ah, lain macam. Itu bila masuk jam kita baru ke ni? Aduh. So, duduk di Putrajaya juga ke? Kota. Di mana? Prinsip apa? Oh, dekat sini juga. Yalah, dekat tempat kerja. Ini sesa jalan kaki lagi bagus ni. Cuaca pun panas kan. Kalau pagi pun kalau jalan kaki kan berlengas juga ketiak. Tengok macam dekat tapi bila jalan. Dulu saya pernah kerja dekat Bangi. Jarak dari rumah saya dengan office lebih kurang dalam 3 kilo dalam dekat Bangi. Dululah masa saya duduk kerja kat Bangi, duduk dekat area Bangi juga. Jarak dalam 3 kilo lah, 3 kilometer. Tapi dia naik bukit tau. Jalan dia bukan jalan flat, jalan berbukit kan. Daripada section 15 tu, office dekat pusat bandar Bangi tu, dalam 3 kilo. Sajalah saya cycling naik bicycle road bike. Nak sampai rasa. Sampai kat office berlengah-lengah, berpeluh-peluh. Itulah kita. Itu mesin tak selesai. Itu awal pagi tau. Awal pagi saya cakap, ini macam ni. Yelah, kita ingat, okey lah pakai baju office kan. Pergi bawa muzikal. Bawa muzikal sampai kat office, tengok baju dah berpeluh-peluh kan. Cakap, naya Pak Karim macam ni. Macam bos saya, okay. Okay. Tapi dia pakai baju sukan lah. Dia takut ada bilik dia kan. Yalah, dia dah standby siap-siap baju dia kan. Oh bagus macam tu.
Lama dah kerja kerjaan? Lama juga. Ya, berapa tahun dah? 11 tahun dah. Oh, ini dah naik pangkat banyak ni. Kecil-kecilan je. Tak apalah, nanti mana tahu rezeki ha, naik pangkat ha, dah ada degree ke master sambung belajar ke kan. Eh, you ada peluang kan kerja atau you boleh ambil untuk apa PJJ yang tak tahu rasanya ada yang ditanggung oleh kerajaan tau kalau you pegawai je. Oh, tak apalah, sambil-sambil banyak gak yang mana kerja kerajaan mungkin kerani ke apa ke kan, dia sambung belajar sendiri PJJ, lepas tu dah ada cert ataupun degree ke, lepas tu dia apply lagi kerajaan, dia lagi senang nak naik tau. Tak silap saya KPSL, kenaikan pangkat secara lantikan kan. So you ada peluang lah. So don't expect sekarang you kerja jawatan rendah selama-lamanya rendah. InsyaAllah ada rezeki, mana lah tahu kan. Next time saya pick up you lagi kalau Grab ni ada, tiba-tiba you dah jadi PTD kan. Mana tahu. Masa tak jadi kau PTD. Apa pasal? Naik PTD lah, PTD Grab M cepat naik tau. Kenaikan dia orang memang luar biasa laju. Bekerja ke tak bekerja pun laju. Oh, itu Allah. Itu Allah Allah. You alamak, naya Pak Karim. Tak apa. Tahu kan? Tadi sebab saya teringat saya hantar client customer dekat Maidin. Tersilap pula. Maaf cik. Sembang je sembang. Terlepas jalan. Di jalan belakang tu ada kan? Jalan belakang tu tembus kat Nexus School tu. Tu boleh keluar balik kat situ lah. Tapi itulah, dah buang masa kat sini pula sangkut. Asal orang mana? Oh, Negeri Sembilan. So family semua dekat kampung dekat Negeri Sembilan lagi lah. Okey lah, dah lama tak balik. Sedihnya. Dia tunggu bagi rentas negeri je. Iyalah. Bahaya kalau kena. Ui, naya. Kena halau. Oh. Kalau ni sampai rumah kena halau. Kena halau? You means? Ayah saya kena tak bagi. Oh, ya ke? Kalau nak balik secara halal. Yalah. Bahaya, kita tak tahu kan. Jadi kalau government staff memang kena lah. Kalau you kena, you kena buang kerja tau. Ada possibility lah kena buang kerja ke apa kan. Takut tu lah. Oh, ayah you straight eh? Yelah. Sebab, ya balik lah. Sekarang pun boleh buat video call. Cuma tak boleh jumpa physically lah kan. Tapi nak macam mana? Bukan kita seorang je. Semua orang macam tu kan. Kita fikir semua orang macam tu. So nak macam mana? Tahan je lah. Satu Malaysia, satu dunia tau. Dekat PJ15 ni dekat dengan shopping mall, dekat dengan Maidin. Dekat semua. Dekat office pun dekat. Itu yang syok dia. Kalau boleh tak nak pindahlah situ jelah. Dekat tau. Sekolah-sekolah rasa semua ada dekat sini. 14 ada kan? Kebisi 14 ke sekolah yang terdekat rasanya. Ni ke kiri je.
Sehala, yang sana tu eh. Okay, okay. Oh, sini. Oh, okey, okey. Jangan ada kereta. Okey, cik. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. InsyaAllah. Bye. Okey. Ah. Baguslah. Oh, ini. Dia boleh tahu kereta baru, guys. Uish. Oh, ada job besar, guys. Job besar, guys. Job besar. RM34, guys. Net RM34 ni. Gimana ni? KL Gateway. Waktu peak hour ada dapat gross fare dia RM43, net fare dia RM34. Okey guys, ini macam masyuk. Putrajaya, layan Putrajaya memang macam ni guys. Waktu peak hour tiba-tiba boom, job besar dia bagi. Job jerong, dia tendang kau pergi ke luar. Dia tak nak kau lama-lama kat sini. Sebab tu kadang-kadang abang bila buat Grab ni, starting kat Putrajaya tiba-tiba habis kat Gombak. Oh, naiknya Pak Kerim. Susah nak jangka guys. Dia ibarat Grab car driver ni guys, macam burung mencari rezeki guys. Burung mencari makanan kan. Terbang tak tahu ke mana hala. Tahu-tahu hujung dunia dia pergi. Itulah dia Grab. Anyway guys, jangan lupa subscribe channel Abang Grab guys. Kalau abang boleh mampu rekodkan gambar passenger yang abang bawa tu, insyaAllah boleh abang keluarkan. Tapi ada SOP yang abang kena ikut. Tak boleh nak expose kecuali atas kebenaran kebenaran orang tersebut. Tapi kita buat tanahlah babi ke orang kan. So cukuplah macam ni kan. Okey kan? Okey kan? Okey guys, jangan lupa subscribe channel Abang Grab guys. Thank you guys. Bye bye.